Ya lo guys, kali ini gue ingin berbagi cara bagaimana menyambungkan layar HP menjadi ke layar mobil ya, layar video di mobil. Pertama, kita buka dulu setelan. Setelah itu pilih koneksi berbagi. Setelah itu pilih tampilan nirkabel. Nah, kita aktifkan. Nah, di sini kan ada, tapi dia ini kita pilih koneksi sini. Kita pilih mirip cache. Nah, setelah terhubung, setelah tampilan seperti ini, baru kita hubungkan. Pilih aja di sini. Nanti dia terhubung otomatis. Nah, ini sedang loading. Nah, sini sudah terhubung, baru kita kembali. Misalnya kita mau buka YouTube atau buka WhatsApp, bisa di sini. Tuh, tampilannya sama kan? Cuman kalau di sini lebih bagusnya untuk YouTube. Jadi biasanya kan anak-anak nonton YouTube, kita buka di sini. Untuk tampilan sama seperti handphone. Nah, kita coba buka Jojo. Nah, untuk pengaturan suaranya kita dari mobil sini ya. Sesuaikan pengaturan untuk trading menguntungkan. Nikmati deposit dan jadi handphonenya kita taruh, kita setel dulu. Jadi lumayan lah buat nyenengin anak daripada kita ganti layarnya lagi lebih mahal. Lebih baik kita mirip seperti ini. Oke, semoga cukup bermanfaat. Terima kasih.